Okey, ini Nenek Umi buat sambal untuk makan dengan lempeng kosong . Bawang putih, bawang merah, halia, belacan, ikan bilis, bawang dan cili merah . Blend sekali. Lepas tu panaskan minyak, goreng sampai garing . Tu Nenek Umi dah bubuh dah naik minyak. Nenek Umi dah taruhkan asam keping . Taruh garam sikit saja . Tepat nanti kering dia akan masin. Bubuh sikit aja ni motor. Dan sikit gula . Nanti tunggu sampai garing . Dan cukup rasa. Okey, sambal kita pun dah garing . Rasa pun dah sedap, cukup rasa. Kita tutup api . Inilah hasilnya . Sambal Nenek Umi untuk makan dengan lempeng . Sangat sedap. Selamat mencuba.